dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, jalan tol Kayu Agung Palembang Keramasan saya resmikan pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan tol ini merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera dari Aceh hingga ke Bakahuni. Panjang dari ruas total itu adalah 111,7 km dan segmen 1, seksi 1 ini adalah 42,5 km. Ada dua hal yang sangat penting dan sangat unik. Yang pertama tentu saja yang saya sampaikan tadi dari sisi teknologi. Teknologi ini menggunakan teknologi yang paling mutakhir yang ada di dunia untuk teknologi perkuatan, terutama membangun di tanah rawa. Yang pertama 22 km. Yang kedua adalah dia itu memiliki tiga jembatan panjang. Tadi saya sampaikan Sungai Musi, Sungai Ogan, dan Sungai Keramasan. Yang ketiga-tiganya memiliki bentang yang sangat panjang, lebih dari 1 km ujung ke ujung ya. Bahkan di Sungai Ogan itu 1,7 km ujung ke ujung dengan bentang cantilever yang terpanjang di Indonesia sekarang ini. Jalan tol ini adalah poros terpenting dari jalan tol Trans Sumatera. Poros utama, backbone, Sumatera bagian selatan. Dengan selesai dan beroperasinya jalan tol ini, jarak tempuh dari Bakoeni ke Palembang yang berjarak 373 km yang biasanya ditempuh, saya mendengar biasanya ditempuh 12 jam perjalanan darat. Sekarang hanya perlu waktu 3 sampai 3 setengah jam. Ya senang lah, syukur alhamdulillah ada kemajuan kan. Yang jelas kan mau kemana-mana enak. Kalau lewat bawah, kalau saya mau ke lintas timur 2 jam. Sekarang 1 jam. Iya, 1 jam nyampe, udah sampai rumah ke lintas timur daerah Teluk Gelam. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Jokowi, berkat ada tol ini, ada kemajuan, kan, mau kemana-mana enak. Yang jelas usaha saya bisa hidup. Sangat sekali lama dan sangat sekali capek. Capek ya? Ya bisa 10 jam dari Lampung ke Palembang, berduin-duin rapet macet. Ya agak ringan, lihat jalan bawah tuh enggak macet. Terima kasih banyak pemerintah sudah membangun jalan tol. Untuk pengemudi truk semua, senang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.